hukuman untuk kalian adalah kalian berdua harus menjadi pelayan dan penghibur Oatmeal dan Denira di restoran. Tim pemenang boleh memberikan dua permintaan aneh yang masuk akal kepada tim yang kalah pada saat di restoran. Sekali lagi, terima kasih. Selamat beristirahat, sampai bertemu di permainan selanjutnya. Jadi itu dia pesan dari Big Boss. Selamat buat yang mendapatkan reward dan mohon maaf sekali, kalian harus berjuang untuk bangkit dari posisi kalian yang tertinggal pada Fit dan Intan. Sekian dari saya akan tinggal. Good luck untuk hari-hari berikutnya. Terima kasih. Kandi. Terima kasih Mas Os. Suasananya. Agak dingin tapi ya. Selamat datang. Semoga kalian sehat-sehat. Untuk hari ini adalah hari spesial untuk tim pemenang. Kalian boleh istirahat hari ini, santai-santai sambil pesan apapun yang kalian mau. Kali ini David Saragi akan melayani kalian sebagai chef dan waiter. Dan Intan akan menjadi penghibur kalian. Selamat menikmati. Selamat malam kakak-kakak. Malam. Waduh, selamat datang di restoran Happy. Buat tim cuan, boleh loh pesen apa aja di sini. Okay. Ya, nggak boleh lebih dari dua. Aduh, orangnya dua. Bercanda. Pokoknya semuanya disediakan. Oke. Okay. Pak David, aku mau pesen burger sama es jeruknya. Kalau Oatmeal? Oke. Pesen yang biasa aja sih. Kan Big Boss tadi udah bilang, kita punya dua kali kesempatan buat nyuruh mereka apa aja, buat kerjaan mereka. Ya udah lo aja pesannya. Udah, sebentar. Ini prawn soto Rio ini apa nih? Soto udang. Oh, soto udang. Udangnya diapain? Masak kuah. Iya, maksudnya kuahnya tuh kayak kuah padang, kuah santan atau ya bisa dikuali ya, kuah panci, terserah maunya di mana. Nggak jadi, kurang ngasih kayaknya. Saya pesan burger juga deh sama, tapi dagingnya tuh setengah mateng. Nah terus gak mau pakai saus tomat, saus sambal dikit aja, mayones sedikit aja, terus sama sayur juga jangan terlalu banyak, ya itu. Oke, berarti medium well ya? Medium well, medium rare. Oh, sama-sama medium ya. Terus minumnya samain aja deh, orange juice. Oke. Siap, terima kasih. Iya. Silakan dinikmati. Oh, belum kan? Ininya, bunganya ya. Oke, makasih. Den. Sambil nunggu makanan, gimana kalau kita ngobrol? Tapi ngobrolnya yang dulu trading. Boleh. Mau ngobrol apa? Gini, pertama-tama kita salaman dulu. Kita salaman karena kan kita udah menang di challenge ini karena kerjasama kita. Jadi karena kompakan kita semenang. Neil. Ya, Den? Kayaknya kamu udah mulai nyaman kan sama aku. Soalnya dari tadi aku perhatiin tuh kamu ketawa terus. Okay. Ntar mau kemana? Ntar dulu kan belum datang makanan. Nah tuh udah datang. Kan? Silakan kakak-kakak diminum ini jusnya. Ya. Terima kasih. Agak kesini ya. Silakan. Takutnya keselak nanti. Salam minum ya. Wow, besar sekali ya. Ya, ini burgernya yang medium rare ya. Thank you. Ini langsung aku cobain aja ya. Ya. Oke. Wow. Pada fit kainan ini enak banget.
Wow, siapa dulu dong? Ini rasanya pas banget di mulut gitu loh. Ini siapa yang buat? Wah. Ini dia chef kita pada malam hari ini. Enggak beli dari luar kan? Enggak lah, gue masak sendiri. Ya ampun. Enak. Cobain dong. Saya cobain Pak David ya. Dimulai dari sausnya dulu coba. Oh, sausnya duluan. Iya. Gimana? Pak David kok rasanya aneh ya? Iya kan, karena gak pakai burgernya. Kayak De Niro dong makan dari dagingnya. Tadi maksud saya, itu ada sausnya enak gitu, meleleh-meleleh. Oh, coba saya makan ya. Jarang makan burger ya. Sorry. Saya mah sering makan beginian. Agak kebalik juga tuh garpu sendoknya kan? Iya. Yeah. Oh iya, iya. Sorry. Pak! Ini mah masih mentah dagingnya. Oatmeal. Yang namanya medium rare, ya itu dagingnya pasti agak mentah. Gimana sih? Kan tadi lo yang minta kan? Ya sama kan nasi goreng. Aduh, Pak. Ya, ini kecut banget rasanya. Ya kalau manis namanya jus apel. Biasa minum air putih juga. Silakan dinikmati. Iya, terima kasih. Udah selesai belum? Iya, ya, ambil lah. Ya, okay, saya jadi ya, makan. Selesai ya. Manis kok, otaknya kalian kecut. Selamat menikmati. Terima kasih.